Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Bagaimana semuanya kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, terutama buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar hingga hari raya nanti. Baik teman-teman, setelah lama saya memposting info lowongan kerja untuk lowongan-lowongan sarjana, kali ini ada info lowongan kerja buat teman-teman yang merupakan lulusan SMA. Lowongan dari manakah ini? Sebelum saya sampaikan informasinya, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dulu channel ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasi ini tidak hanya berhenti di teman-teman saja. Oke teman-teman, lowongan kerja kali ini datang dari Angkasa Pura Support. Ya, sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan Angkasa Pura Support. Nah, kali ini adalah lowongan terbarunya dari Angkasa Pura Support. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih Angkasa Pura Support ini, Angkasa Pura Support adalah merupakan salah satu anak perusahaan dari Angkasa Pura. Nah, mungkin Angkasa Pura pasti teman-temannya tahu ya, yang biasanya ngurusin bandara lah gampangnya, yang bergerak di bidang penyediaan barang dan atau jasa secara umum. Nah, PT Angkasa Pura Support ini juga bergerak di bidang usaha trading, servis, dan juga penyediaan jasa tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan secara umum dan juga perusahaan induknya sendiri, ya, gitu, Angkasa Pura. Jadi intinya adalah Angkasa Pura Support ini menyediakan sumber daya buat perusahaan induknya, terutama yaitu Angkasa Pura, terutama dalam hal tenaga kerjanya. Seperti kali ini adalah ada lowongan dari Angkasa Pura Support ini ya. Nah, buat teman-teman yang lulusan SMA yang coba ingin melamar di sini, silakan. Dan formasi yang dibuka di sini ada yang untuk SMA dan juga ada yang untuk D3 loh. Oke, silakan teman-teman simak lowongan apa aja yang dibuka dari Angkasa Pura Support ini. Silakan teman-teman simak slide berikut ini. Oke, nah itu tadi lowongan untuk teman-teman yang merupakan lulusan SMA. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa lowongan kali ini tidak hanya untuk teman-teman yang lulusan SMA, tapi juga ada untuk teman-teman yang merupakan lulusan D3. Nah, apakah formasi yang dibuka untuk lulusan D3 ini? Silakan simak slide berikut ini. Oke, itu tadi lowongan untuk D3. Nah, bagaimana, apakah teman-teman tertarik untuk mendaftar sebagai tenaga kerja di AP Support? Kalau memang teman-teman tertarik, teman-teman harus menyiapkan beberapa dokumen, diantaranya yaitu yang pastinya daftar riwayat hidupnya teman-teman, lalu juga ada fotokopi KTP, pas foto 4x6 satu lembar, dan juga fotokopi ijazah atau dan juga SKHU atau merupakan transkrip nilai teman-teman untuk yang D3. Nah, jika memang teman-teman sudah mempunyai persyaratan tersebut dan berminat untuk mendaftar di sini, silakan teman-teman kunjungi link berikut ini. Oke, sudah dicetak linknya. Silakan teman-teman udah mulai berusaha untuk mendaftar. Ini kesempatan yang baik buat teman-teman yang merupakan lulusan SMA dan juga D3. Siapa tahu ini adalah jalan rezeki bagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa supportnya dengan klik subscribe dan juga jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya. Ya teman-teman, selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share, biar informasi ini tidak hanya berhenti di teman-teman saja. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya Fala Biuda, selamat siang, sore, malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.